Beginilah rekaman kamera pengawas milik korban yang memperlihatkan aksi pencurian uang 50 juta hasil penjual di salah satu toko seluler di Jalan Sirandorong, Padang Bulan, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Minggu 26 September 2021 lalu. Kedua pelaku masing-masing MEN alias Effendi 36 tahun dan FA alias Febri 22 tahun. Keduanya warga Rantau Prapat memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya, di mana Effendi yang masuk ke dalam toko mengambil uang di laci meja kasir, sementara Febri memantau situasi dari luar toko. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, usai mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua pelaku, di mana usai menggondol uang puluhan juta rupiah, para pelaku langsung membelanjakan berbagai barang elektronik, sepeda motor, dan dua unit handphone. Nah, yang masuk ke dalam toko dengan merusak kunci toko adalah Effendi. Ya, dengan menggunakan gunting yang diambil di warnet tempat dia bermain. Kemudian begitu masuk langsung langsung menuju tempat di mana korban biasa menyimpan uang. Nah, untuk menutupi keberadaannya, ya, keluar dari rumah korban, tersangka menutupi dirinya dengan selimut kuning yang diambil, tersangka menutupi dirinya dengan selimut yang diambil dari rumah korban. Ya. Hasil dari kejahatannya yang berupa uang tadi dibelanjakan oleh korban, oleh tersangka langsung dibelanjakan. Ya, dibelanjakannya satu buah kipas angin, kemudian rice cooker, handphone, dan kemudian satu unit sepeda motor Honda Supra. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampobolon melaporkan.